Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, panitia kurban DKM Masjid Agung Sumedang mendistribusikan daging kurban dengan menggunakan bongsang tahu, besek, dan juga daun tisuk. Tujuannya mempertahankan tradisi leluhur dengan penggunaan bongsan pun diklaim ramah lingkungan. Panitia Kurban DKM Masjid Agung Sumedang mendistribusikan daging kurban dengan menggunakan bongsang tahu, besek, dan tahu tisuk. Menurut pengakuan panitia, dengan memakai bongsang dan daun tisuk, daging lebih aman dari kontaminasi bahan kimia seperti plastik. Pembagian daging kurban di tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, warga yang akan mendapatkan daging kurban harus mengantri terlebih dahulu. Namun, di masa pandemi COVID-19, panitia membagikan daging kurban dengan cara mengantarkannya secara langsung ke rumah warga. Tujuannya agar tidak ada kerumunan warga. Seperti ini kan lebih higienis ya, tidak menggunakan plastik. Biasanya kan suka pakai plastik. Kalau saat ini alhamdulillah supaya lebih lagi dari tahun kemarin mendapatkan daging kurban dengan memakai bongsang tahu. Di antaranya saat pembuka Padang dan sisanya kita Tanjung Serta. Di Agung Sumedang saya lihat penyembelihan berjalan dengan aman, lancar, tertib, tidak ada kerumunan masyarakat yang datang ke sini. Kemudian pelaksananya pun betul-betul menjaga protokol kesehatan, tidak perlu banyak kerumunan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak juga, dan distribusi dagingnya pun nanti diantarkan ke rumah masing-masing, tidak ada kerumunan yang ngantri bersatu. Paket yang disediakan panitia kurban untuk dibagikan kepada warga pada tahun ini tercatat 2.000 paket. Diki Guntara, Bandung TV.